jadi fenomena ya Allah, fenomena ya Allah, fenomena ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah fenomena apa iki? Ini malam ya, terjadi fenomena ya Allah, fenomena, fenomena ini habis hujan saudara-saudara, terjadi fenomena, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah Akbar malam-malam ya ini ya, ini malam-malam habis hujan. Ya Allah, saya kaget, saya gemeter ini, saudara-saudara. Ya Allah, terjadi fenomena loh. Sudah hampir hilang, ya Allah, loh. Ini saya yum ya, kamera ya. Saya tadi kaget. Kok ujuk-ujuk? Enak kayak matahari, loh. Ini saya yum ya. Ini malam. Ini kebetulan terlihat jelas, loh. Ya Allah, kira-kira ini di gunung. Ya Allah, tadi terlihat jelas, aku kaget. Tak kira. Gemeter ya aku. Kok ujuk-ujuk kan makan, terus kok biak ngunu. Loh, ini campur kilap ya, campur ada lidah. Ini habis isak, saudara-saudara. Ini di itu loh. Kalau ini kan di... Kalau dari Megalo ini berada di selatan ya. Ya Allah, tadi terlihat jelas dari bawah ke atas sepertinya fenomena. Nggak tahu ini fenomena apa. Tapi yang jelas ini fenomena terlihat di Megalo ya. Masih terlihat. Tapi tadi sempat naik ke atas. Oh, kadang benter, kadang enggak loh, kadang mendrip. Kalau yang lap-lap-lap ini kan kebetulan habis hujan. Loh ini ya, pagar rumah saya habis hujan. Oh. Ya Allah, ya Tuhan. Allah. Loh, hilang, hampir hilang. Oh, kena apa? Kamera saya ini kena hujan kayaknya. Oh. Ya Allah, ya Tuhan, tadi terlihat jelas, saudara-saudara. Loh. Bentar mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fenomena aneh. Loh, bentar gak. Ini sepertinya di gunung, Gunung Klothok kalau nggak salah ya, di daerah Kediri mungkin ini. Ya Allah. Ini terlihat di Jombang, Megalo. Loh. Kadang hilang, kadang bentar. Ya Allah, ini kejadian habis hujan. Ya Allah, ini kalau saya ya, ini di selatan, kalau dari Megalo, ini saya dari Megalo Jombang ya. Ini terlihat ini arahnya sekitar di Gunung Klothok kalau orang sini ya nyebutnya ya. Atau mungkin kejadian ini di sekitar Kediri. Kejadian fenomena ini. Di sekitar Kediri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang di bawah ada lampu itu memang jalan raya ya. Jalan ke Megalo Jombang. Itu sepeda motor. Di bawahnya itu kan. Loh ini kan di atasnya sepeda motor. Loh, iso lap. Loh, kadang bentar, kadang enggak. Ini fenomena. Coba saya zoom lagi ya. Oh. Ya, kadang bentar, kadang mendrip. Tapi sepertinya ada asap. Kayaknya ya, mendung. Ini mungkin fenomena alam. Terjadi fenomena alam di malam-malam ya ini ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya benar-benar kaget gemeter loh. Baru kali ini melihat fenomena aneh seperti ini. Ini baru saja hujan itu reda saudara-saudara. Oh, seperti ini ya, ini lampu. Kebetulan ini rumah saya ini di mepet sawah ya, di depan sawah, jadi terlihat kalau ada fenomena itu kan bisa terlihat seperti ini. Kalau ini jelas fenomena aneh.
tadi ya. Tuh. Ilaha Muhammadur Rasulullah. Apa ini ya Allah? Ya Allah, ini sekitar jam berapa ya ini ya? Coba ini saya lihat jam. Ini sekitar jam berapa sih? Sebentar. Jam 8. Ya, jam 8 ya, jam 8 malam loh. Wah, ini. Ini jam 8 malam. Iya, sekitar jam 8 malam kalau enggak salah. Oh, selap. Lap kadang bentar, kadang enggak. Ya Allah. La ilaha illallah Rasulullah. Saya gemeter loh ini. Soalnya seumur hidup saya baru kali ini melihat fenomena aneh seperti ini, saudara-saudara. Gak tahu ini kejadian di sekitar ini ya. Kalau tidak di, ya sekitar Kediri lah. Sekitar di Kediri. Atau juga di Bandar Kedung Mulia kalau Jombang ya. Di area sekitar kalau Nganjuk. Kalau ya bisa juga di Nganjuk. Kalau Nganjuk ini di daerah Nganjuk-Nganjuk. Sekitar sini berarti Kertosono mungkin ini ya. Di Kertosono. Tadi awalnya gini, tak lihat kok ujuk-ujuk kok enek cahaya seperti itu ya. Terus saya perhatikan, asalnya kan gak ono. Terus kok ujuk-ujuk enek cahaya abang-abang ngono kan. Terlihat merah seperti kayak matahari. Terus akhirnya tak perhatikan kok kadang kok timbul tenggelam, kadang ketok, kadang gak ngono. Ya kebetulan ini kan saya pegang kamera, akhirnya saya rekam ini ya loh. Ya Allah, masih terlihat ya. Kalau di bawah itu sepeda motor. Ya Allah, terjadi fenomena aneh ya Allah. Pertanda apa ini ya Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih terlihat ya. Masih timbul tenggelam, kadang bentar, kadang enggak, kadang bentar, kadang enggak. Ini saya yum posisinya. Kalau tidak di yum seperti ini. Nah, ini kalau tidak saya yum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, sudah hilang ya. Sudah hampir hilang. Oh, ada lagi. Ya Allah. Aku gemeter ya. Fenomena apa ini? Soalnya habis hujan, bareng hujan sih sebetulnya hujannya itu baru reda langsung muncul fenomena seperti ini. Ya Allah ya Tuhan. Ini ya bisa di daerah Kediri sepertinya, di gunung itu loh. Gunung Klodok mungkin ini ya. Ini sih jelas sih fenomena kalau yes, walau alam bisawab. Soalnya aku campur ngejer, tapi terlihat sih, terlihat ya. Tapi sudah serada mendrip. Nah, cuma masih terlihat fenomenanya. Masih terlihat seperti ini ya, lo. Ya Allah, ya Tuhan. Fenomena apa ya Allah? Karena ini ya, ini kan ada gunung meletus juga sih, Gunung Merapi. Terus ada korban 11 orang. Nah, ini ya, masih terlihat. Ini kalau saya perkirakan ya daerah Kediri. Terjadi di Kediri. Cuma posisi saya ini di Megalo Jombang ya, di Megalo Jombang terlihat.
Jadi ini saya pantau di daerah Megalowe Jombang. Dan arah ini arah ke selatan, dari selatan Megalowe. Seperti itu. Kalau saya perkirakan ya ini di daerah Kediri kejadiannya. Atau juga di daerah Perak, Bandar Kedung Mulia itu kalau masih Jombang, terus Kertosono, Nganjuk, sekitar itu. Bah, ini sudah mulai saya rekam sudah 10 menit ya, masih terlihat cahayanya. Gak tahu itu apa ya. Ya Allah, saya benar-benar merinding loh. Ya Allah. Ya ini saya mau minum dulu karena saya takut nanti coba saya akan rekam lagi ya.